Dilihat dari panjangnya. Apa? Itu yang paling panjang, paling tua. Bener. Kalau yang paling gede? Hah? Kalau yang paling gede? Oh, paling nggak bener tuh. Pak, main gituan itu ditiup apa disepak? Hei. Enggak, maksud ditiup apa di... Ya, ditiup. Oh, ditiup? Oh, disep, dodolnya keluar. Itu kalau yang gede dodol, nih kalau yang ini tengah leher lagi. Nah ini kalau di spray lagi. Apa? Working chow. Halo. Nih komplek kita kayaknya ada kemalingan ya. Mulai gak aman, lu ngeliat-ngeliat siapa sih? Mana tulisannya? Oh, eh jangan begitu. Kenapa? Bilang pura-pura lagi lihat maling. Oh, iya. Ya kan? Nih contohnya saya nih. Nih. Tanya dong. Ngapain bang? Lihat maling ya gitu. Lihat maling ya? Lihat tulisan. Sama. Sama aja. Ih bang, akhir-akhir ini nih. Akhir-akhir ini berarti udah belakangan dengan ada. Wilayah ini. Wilayah ini kemarin Pak Haji kehilangan ayam. Pak Haji kehilangan ayam? Padahal dia miara bebek. Lu ke rumah Pak Haji sekarang? Iya. Yeah. Pak Haji diajak berantem ya Komeng. Iya makanya kan Pak Haji heran. Kemarin mana? Ini kan udah. Hei, kalau lagi ngobrol, jangan prat. Tangan habis buka, ini banget langsung melega. Bapak daripada nggak ada kerjaan ini diangkat-angkat gitu deh Pak. Tuh bagi dua tuh, dalamnya oncom. Itu hujan gerimis. Hujan gerimis? Ada orang mendap. Hujannya rintik-rintik gak bang? Iya. Gerimis. Bayu yang pundi dong. Rintik-rintik. Gede-gede ya. Itu lagu Jawa tuh. Ini tanya nih. Data. Gerimis. Gerimis. Berapa orang tuh? Satu orang. Oh satu orang. Indik-indik. Satu orang. Bapak satu orang? Iya. Iya satu orang. Oh ditanya. Saya pegang. Oh iya satu. Oh satu. Kalau dua pak itu hadiahnya. Terus data. Wah Maya. Saya tongkok dari belakang. Sudah dong. Apaan sih? Ini apa sih bar? Mau nyebar? Pak, jangan dikasih musik. Ih, kasih duit ya buat lebaran. Kasih musik. Mitri, tahu lagi dia lagi tadi gini. Apa iya. Tadi? Hujan rintik-rintik. Surplus di sini. Sampai hujannya terang enggak selesai-selesai nih. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Iya, terus. Mengendap-endap. Ah, udah deh lupa. Kita sekarang latihan untuk menangkap maling. Iya, udah diajarin. Iya. Mal. Wah, ngumpul orang. Pikir maling. Tentunya? Si Jamal pulang. Makanya jangan terpengaruh oleh nama. Ma. Ya. Apalagi kalau tok. Nah, tok, ini kalau tok satu nih biasanya maling. Oh, kode. Kode. Kan kode. Aku tuh suka di ya, daerah-daerah nih ya. Di pos. Tok di pos hansip ya. Tuh kan. Oh, pos hansip. Iya, pos hansip. Ya. Maksudnya pos yandu. Oh. Sok kira satu. Positif. Hamil dong. Tok satu tuh maling. Tok satu maling. Dengerin. Tok dua, rampok. Rampok. Eh, tok tiga. Tok tiga biasanya ini pencurian. Oh, pencurian. Pencurian. Pencurian dengan kekerasan. Oh. Ya. Dan kalau toknya lima, tok. Apa itu? Nah, ini pos biasanya mau roboh, dibenerin. Nih. Kode nggak bener. Ini gimana biasanya? Tok satu. Maling. Tok dua. Rampok. Iya. Tiga. Midok-dok. Terus gimana ini cara mengantisipasinya? Ya kok anti? Jangan pasi. Enggak maksudnya kalau ada maling. Kalau kamu antipasi nanti atlet lari kita enggak ada lagi. Kenapa? Oh antipasi. Iya. Persatuan nanti seluruh Indonesia. Iya, pasi itu persatuan. Atlet. Atletik. Atletik seluruh atletik. Indonesia. Iya terserah. Ini bapak mau ngompa motor. Katanya dilatih silat. Mau dilatih silat. Enggak, ini. Saya karate nih. Hah? Karatan situ. Orang jelas-jelas karate nanya. Udah dipoles dulu biar. Nih. Wah. Kok enggak kena ya? Buat deh. Bawa amat sini. Nih. Ini pakai nyambung lagi. Oh iya. Punya rorontek.
Ngiut nyamuk. Nih. Oh, ini pakai tenaga berhasil. Apa nih? Hah? Ini pakai tenaga. Ini bukan tenaga dalam. Oh, pakai apa? Tenaga kerja Indonesia. Saya dong, mau dong. Mau dong saya dong. Siap. Aduh, baca apaan? Hah? Baca apaan? Bismillah 3 kali. Bebas terserah dia. Oh, iya. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Bebas, pakai tangan dia. Pakai sarung tangan. Nih, mir ya. Ya. Gampang ya. Ntar nyambung lagi bisa kayak gini. Bisa. Bisa kayak begini. Ya, aduh. Bapak, ini beneran, Bapak. Bapak sih yang naruh. Ada lagi. Apa? Sini. Apa? Sini. Ini udah. Udah. Kamu di sini. Iya. Kamu di sini. Iya, emang mana? Apa? Saya di mana? Di sini. Waktunya kuis. Udah pasti ibu emang. Iya, pokoknya kalau telepon kalau nggak ibu bapak. Nah, ibu doang, anak-anak nggak boleh. Boleh. Kalau kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Asik, betul. Bapak siapa, di mana rumahnya? Di Amorot, Jakarta, Mas. Oke, bapak di mana? Bapak di mana? Ibu di mana? Bapak sama ibu di Jonggol. Bapak mana? Ibu mana? Pak, bapak dengar kan pertanyaannya ya? Ya. Bapak di mana tadi? Bapak di mana tadi? Passwordnya dong. Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Di sini. Bapak di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Jakarta mana, Pak? Jakarta mana? Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Per. Oh, Jakarta Persatan. Yang mana, Jakarta? Jogja. Oh, Jogja. Jakarta. Iya, halo. Jogja. Ini kenapa? Lu malu-maluin. Bapak di Yogyakarta. Kata Jakarta ada 5. Bikin malu. Enggak jelas, Pak. Kuping nih, pasang kuping biar terang. Biar terang, biar dengar. Biar dengar. Kalau terang gimana? Biar terang kalau mata, lampu, pasang kuping biar dengar. Ah, bukan pasang buntut. Gak boleh? Gak boleh dong. Oh, pasang kuping. Ya betul, oke 500. Belum, kasih. Pak, pertanyaan ya. Pertanyaannya. Silat-silat apa yang mempererat persaudaraan? Silat turahmi. Silat lidah. Silat turahmi. Silat turahmi. 500 ribu rupiah. Bapak siapa? Bapak Idris. Bapak Idris mendapatkan 500 ribu rupiah. Ya. Potong pajak. Potong kuku ya, potong rambut. Ya maksudnya kalau dapat duit itu buat potong kuku, potong rambut. Ya. Terima kasih Pak, nungguin apa Pak? Sudah sana Pak. Ya, sana Pak Idris. Iya, tonton lagi Pak ya. Idris, sana Pak. Terima kasih Pak Idris, terima kasih. Ya, oke. Jadi, terus apa lagi supaya nih? Kampung kita ini aman, ya. Berarti kita harus ke Yordania. Kok Yordania Bang? Yordania ibu kotanya? Aman. Nah, itu. Iya benar. Iya, kantor. Kalau malingnya satu. Kalau coba malingnya 5 gimana? Tuh, maling bawa apaan tadi? Cucucucuc. Enggak mungkin langsung digituin. Cucucucuc. Yang ada. Diketok dulu tok tok tok. Maling cucucucuc. Maling Pak benerin jalan. Cucucucuc. Oh, yang motor enggak begitu sih. Ada di pinggir jalan. Enggak apa-apa kan?
Saya namanya saya sebagai warga negara Indonesia. Mau saling menghargai saya tanya. Pak, Bapak mau kemana? Kemana Pak Lalu Ijo? Saya mau kemana-mana. Kan gitu bunyinya. Orang kan nanya harus saling rukun sebagai warga gitu. Iya, makanya. Nah, untuk apa? Bapak, nah aja. Maksudnya gini, Pak. Ini kan tadi sudah latihan silat udah. 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 Terus langkah apa lagi nih biar kampung kita aman? Jangan melangkah, kita diam. Dah. Kalau ngelangkain. Ente kagak tahu. Apa, Pak? Satu, es. Coklat. Rasa coklat. Coklat. Satu. Maca aja. Waktu dulu, gue! Ya, teh. Udah tua gitu. Pak, Akbar dapat salam. Dari siapa? No, Mbak, diem aja. Mas, ini Mbak. Mbak, sini. Biar kita bisa ke sono. Kata Mbak. Sendiri lagi. Halo, ada telepon. Oh iya. Mbak, halo Pak. Ya. Mbak, situ. Angkat. Halo. Angkat. Halo. Angkat. Mbak. Mbak, nih. Dari mana, Mbak? Dari pasar, Dek. Ibu, namanya siapa, di mana? Bentar. Dari Fatimah di Pekanbaru. Pekanbaru. Enggak ada clip on-nya dia. Dia enggak ada clip on-nya, enggak denger dipakai punya saya nih. Oh, ada kok, ada ini, ada. Oh, ada dia pakai, ada dia. Pasangin clip off. Ada dia. Clip on-nya ada. Kalau di Pekanbaru? Ya. Ibu di Pekanbaru. Oke, ngapain Ibu? Kemayoran kemana, Bu? Pekanbaru Palembang. Riau. Pekanbaru. Ini Kemayoran, sok tahu lu. Bukan itu. Lah Kemayoran pekan apa? Pekanbaru juga, cuma lain. Pekanbaru juga mana? Pekan Raya Jakarta. Hah? Ya ada PRJ. Enggak, Bu, Ibu sabar dulu, saya urusan dia ya. Ibu sabar dulu. Ini saya ada urusan dulu nih. Enggak, ini yang pasti. Ibu di mana pekannya? Pekanbaru. Lah, udah berapa tahun itu Pekanbaru? Emang udah lama emang. Kenapa masih disebut baru aja? Ya emang dari sononya gimana itu suatu kesalahan. Jangan suka ngikutin yang salah-salah. Ya kagak salah itu mana bener. Kayak itu yang dekat Gambir, Pasar Baru. Pasar udah lumutan. Minum jamu. Ngapain minum jamu? Suruh main cepet. Ini pertanyaannya. Ini nih. Bu, bentar Bu ya. Ibunya keburu mau sholat tarawih. Ya udah kasih pertanyaan. Bu, pertanyaannya Bu. Ya. Bu, pertanyaan dari lu. Gak ada di TV lu. Ada Q-Cut Bu. Sabar Bu ya, sabar ya. Q-Cut gak ada, adanya P-Cut. Udah gitu. Kuah apa yang bisa ngejek? Kuah sian deh lu. Kuah sop. Tidur ibu bangun. Aman sih di situ. Ibu mau tidur ya. Semoga ibu mimpi indah. Semoga sehat lagi. A kuasian deh lu, B kuasop. Kuasop. Ibu udah pindah kayaknya. Udah pindah ke pekan. Kuasian deh lu. Kepada pemenang kuis Twitter. Nah ini namanya nih, @bangputra 27 @fikri Ramadans. Ramadan. Pakai es. Batal ya. Nih. Pakai es. Oke. Dingin. Nah, nah masing-masing akan mendapatkan uang Rp500.000 potong pajak. Dari bukanya tuh di sini. Iya. Oke. Sekali lagi saya akan mengingatkan, jangan lupa besok tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Berbagai macam suku. Betul, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tetap satu juga. Nah, maka dari itu ya. Apa sih? Bu, apa nih? Makanya kita ini karena besok ini adalah hari memperingati hari lahirnya Pancasila, maka kita semuanya harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena kita adalah saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Dan
mohon maaf. Benar. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Bener. Jangan lupa besok saksikan kembali. Benar. Setiap hari jam 5 sampai jam 6. Iya benar. Di mana? Di mana? Bukannya.